Mari kita doa ya. Yes. Bapa di surga, dikuduskan namamu, datang kerajaanmu, jadi kehendakmu. Berkati kami semua Tuhan, lewat cara khusus Tuhan yang mendengar program ini dan melihat program ini, dan kuasa Yesus yang dimuliakan. Yesus Hamasia. Amin. Sahabat John Pregador, dalam sesi ini Evangelist Daud Tony membahas tentang rasa takut menjadi sumber kekuatan gaib. Jangan takut, hadapi dengan iman. Mari saksikan, Tuhan memberkati. Nah, jadi kalau rumah angker itu ada cara ngusir setannya, Greven. Iya, Om. Ya, Om. Ini harus kita dengarkan baik-baik ya, untuk saudara-saudara yang menyaksikan, harus dengarkan baik-baik. Nah, itu ada cara mengusirnya. Rata-rata itu kan akibat dari pembunuhan, atau orang dibunuh, atau bunuh diri. Nah, itu darahnya menuntut. Untuk mengalahkan kutukan itu, harus dengan darah pula, yaitu darah manusia suci, tanpa noda, tanpa cela, tanpa dosa. Dan posisinya mati dibunuh. Nah, di muka bumi ini hanya ada satu darah, yaitu darah Yesus. Ingat, Tuhan Yesus sendiri pun mati dibunuh. Artinya apa? Darahnya berbicara. Bicara penebusan, penyelamatan, darah doanya, darah Yesus, sucikan tempat ini. Tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Doanya ikuti, Greven. Darah Yesus. Darah Yesus. Sucikan tempat ini. Sucikan tempat ini. Sucikan tempat ini. Sucikan tempat ini. Tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Tempat terkutuk, tempat terkutuk ini diubah jadi berkat. Darah Yesus, hancurkan kutuk. Darah Yesus, hancurkan kutuk. Demi nama Tuhan Yesus, segala roh jahat keluar. Demi nama Tuhan Yesus, segala roh jahat keluar. Nah, darah Yesus, hancurkan jimat. Darah Yesus, hancurkan jimat. Darah Yesus, hancurkan mantra. Darah Yesus, hancurkan mantra. Darah Yesus, sucikan tempat ini. Darah Yesus, sucikan tempat ini. Jelas, Greven? Darah Yesus, ya, jelas, jelas, Om. Berarti kita harus, ini ya, Om, kita harus doa dan kita harus menang terhadap setan. Soalnya biasa di film-film kan nggak seru banget gitu, Om. Akhirannya tuh manusianya mati semua, manusianya kalah. Dan perlu Greven tahu, ya, salib Alkitab termasuk air tidak bisa ngusir setan. Tidak bisa. Oh, berarti nggak kayak di film-film ya, Om, ya? Nah, setan tidak takut salib. Buktinya, di kuburan banyak salib. Ya, betul. Setuju, Om. Jelas, Greven? Jelas, jelas, Om. Setan tuh takut dengan iman. Kalau kita percaya demi nama Yesus, ucapkan nama Yesus dengan iman. Nah, kedua, dikasih minyak urapan, didoakan demi nama Yesus untuk menjadi tanda itu milik Tuhan, milik Elohim. Jelas, Griffin? Oh, jelas, jelas, Om. Oke, oke. Amin. Om, ada pengalaman nggak, Om? Pengalaman yang paling Om paling ingat mungkin tentang rumah angker, Om? Saya tuh hampir setiap hari itu kasus setan dan ngusir rumah angker itu sudah ribuan, puluhan ribu, sampai lupa saya, Greven. Greven. Ya. Dan kasusnya kan saya kan hampir seluruh Indonesia, Greven. Jadi termasuk di luar negeri pun saya nangani kasus juga. Jadi setan ekspor import. Ngusir-ngusir setan itu udah hampir setiap hari, Greven. Pernah nggak, Om, setannya tuh kayak ngobrol gitu, Om, ngomong dia? Setan, kalau saya tidak mau ngobrol sama setan, kurang kerjaan.
Tapi dianya, maksudnya kalau rumahnya angker gitu, Om mau usir, dianya pernah ngobrol ke Om nggak? Kayak mungkin melalui manusia mungkin atau? Setannya begitu lihat saya tuh, setan-setan udah kenal duluan sih, jadi langsung kabur. Nggak ada pengalaman lucu, okay, misalnya nggak ada pengalaman lucu, misalnya mau ngusir setan terus setannya nari mungkin atau gimana? Pernah suatu kali ada orang kerasukan bawa celurit, Graven. Oh wow, terus Om? Wah, gini-gini. Waktu itu dilayani berapa pendeta, pendetanya lari semua. Bawain celurit. Akhirnya saya dipanggil. Akhirnya dipanggil, saya doa demi nama Yesus, kami ikat, patahkan, hancurkan, usir keluar. Langsung roboh. Selesai kasus itu. Kalau saya kebanyakan ngusir setan, tidak pernah lebih dari 15 menit, Pak Driven. Oh. Tapi emang nggak ada setan yang kayak sulit banget gitu, Om, diusir? Ini ada pertanyaan juga itu. Nggak ada pengalaman mengusir setan yang sulit diusir? Lama ini sesulit apapun enggak lama, Greben. Maksimal 15 menit. Oh, maksimal 15 menit ya, Om? Tapi lihat kasusnya dulu. Nah, kadang itu dikira kesurupan, enggak taunya kejiwaan. Nah, yang kejiwaan ini yang bisa berjam-jam. Nah, itu bukannya diusir, harus dikonseling. Ya, betul. Ada juga yang kejadian lucu. Ada kejadian lucu nih, Graven. Ya. Graven? Ya. Graven? Ada kejadian lucu. Jadi ada seorang pembantu kerja di tempat seorang pejabat. Pejabat ini adalah yang ada di perpajakan. Ya. Nah, pembantunya ini katanya kesurupan. Nah, ya. Didatangkanlah pendeta, sama pendeta didoain demi nama Yesus setan keluar. Itu berhari-hari sampai berminggu-minggu tidak keluar. Akhirnya pejabat ini minta tolong saya, tolong manggil Pak Daud aja. Saya lihat ini, Pak, ini bukan kasus setan, ini bukan setan. Ini pasti ada sesuatu kejiwaan ini. Nggak taunya apa, Graven, pembantu ini punya pacar. Pacarnya ngomong, kalau kepalamu pusing atau badan enggak enak, minum vitamin ini. Enggak taunya vitaminnya, katanya vitamin itu pil koplo. Jadi habis didoain, kalau dia minum itu langsung gini. Nah, itu pernah kejadian, Greben. Oh. Makanya seru. Perlu karunia membedakan roh. Ya, ya. Ada jelas juga yang suka, ada juga yang suka pura-pura gitu, pernah, Om? Wah, sering. Sering ya? Kasus histeri. Gini ya, cirinya orang kesurupan, mata tuh pasti terbuka. Kalau mata tertutup, itu pasti kejiwaan. Oh, oke. Okay. Nanti ya. Dan tapi terutama karunia bedakan roh yang bekerja. Ya, ya, ya. Gimana, Graven? Oh, ya Om, sorry Om, ini pertanyaannya mungkin beda topik, cuman bikin penasaran juga, Om. Kan kan mungkin kalau kita lihat dari film mungkin atau dari sejarah, kan di sini kan yang kita tahu tuh mungkin ada pocong, kuntilanak gitu-gitu kan, Om. Tapi di luar negeri kan nggak ada kayak gitu. Apakah beda gitu, Om, setan di Indonesia sama di luar negeri? Perlu Graven tahu, penampakan setan di seluruh dunia itu tergantung mitos, budaya, kepercayaan setempat. Karena setan mengambil sisi negatif, yaitu ketakutan, sugesti manusia, untuk diubah energi menjadi penglihatan. Makanya penampakan setan di seluruh dunia tergantung mitos, budaya, kepercayaan setempat. Oh, karena diambil rasa ketakutan itu ya, Om, energi negatif ya.
Makanya setan Amerika makannya hotdog, setan Indonesia makannya menyan. Kembang menyan. Oke, mau tanya lagi Greven. Om, kalau rumah sudah diadakan mesbah keluarga tiap hari, apakah bisa disantet orang? Kalau kita arti percaya ini percaya dan beriman. Kalau kita percaya beriman, itu tidak bisa kena. Makanya semua usahain setiap hari doa, darah Yesus sucikan tempat ini, darah Yesus bentengi tempat ini, supaya tidak bisa kena mantra atau setan apapun. Luar biasa Om. Jadi ini menjadi pelajaran juga buat kita semua tiap kali di rumah kita, di kantor kita, atau kita mau, misalnya kita baru ada rumah baru atau kantor baru, kita jangan lupa untuk berdoa ya Om. Dengan darah Yesus itu. Dengan darah Yesus. Om, boleh tutup dengan doa Om? Seru kita banget. Doa ya, Clement. Yes. Aku mohon kekuatan Elohim bekerja dalam saya pribadi Tuhan. Dan nama Yesus Elohim dimuliakan. Berkati firman-Mu, berkati kami semua. Demi nama Yesus HaMasiah. Amin. Amin.